Katanya dia mau balas kebaikan kamu. Balas kebaikan aku? Emangnya aku udah baik apa sama dia? Cuman reaktif ini doang. Ini juga kan kesepakatan kita bersama, Rel. Kita dulu dah, Rel. Emang Marsha punya uang yang buat balas kebaikan? Apa dah katanya, Rel? Katanya tenang aja, aku banyak uang. Tenang? Uang dari mana, Marsha? Apa katanya, Rel? Banyak uangnya, tenang aja, gak bakal habis-habis katanya. Bisa, ya, ternyata Marsha orang kaya juga ya. Apa katanya Kak Noris? Katanya dia mau pamit pulang dulu, makanannya udah disediain. Makasih banyak, enak-enak katanya gitu. Oh gitu, itu kamu ngerti giliran wa-wa dasar binatang. Eh, satoloyo, gimana sih kamu? Kamu apa? Tuh, aku ngerti lagi, katanya dia mau pulang dulu. Oh gitu, udah pulang. Apa? Ya udah, tenang, harus jalan, apa-apa, jalannya. Cinta di pinggir kali, kenangan indah bersama Rina. Ini lagi ngapain sih bapak nyanyi? Kan jadi galau gua. Hidup udah susah, malah bikin susah sama si Nori, si Marsha. Kalau nggak dicariin gini lagi dicabut. Ngajak dua udah lemes, apalagi tinggal satu coba. Loh, itu kan Marsha. Ngapain coba dia joget-joget? Bukan dia lagi sedih ya? Coba gua samperin. Kamu kok joget-joget sih, bukannya kamu lagi sedih ya? Kok tadi Marsha joget-joget ya? Bukannya dia harusnya sedih karena kemarin lagi berdua sama Serina. Tapi gue bingung, harus sedih apa senang? Ya senang lah! Karena terus dari Marsha. Pasti kok pikiran gue kacau ya? Udah lah, bodo amat. Mending gue kesetan harus aja dia ketemu Marsha. Mana sih yang janjian code motor? Katanya jam 12. Tapi sekarang jam 5 pun gak datang-datang. Dasar Palkor. Untung motornya murah. Coba mahal gue tinggal nih. Nah, si Palkor datang tuh. Gimana sih lu? Janjian jam berapa datang jam berapa? Lu ngomong apa sih? Gua gak ngerti. Jadi gak dijual motornya. Masih bagus gak motornya? Mau dijual berapa? Gua ada duit, tapi gak terlalu banyak. Gua cuma ada duit segini. Lu mau gak? Tuh. Lu minggir. Kamu tuh kebiasaan banget tau gak? Tiap ngajak aku jalan, suka ke tempat yang gak jelas kayak begini keadaannya. Jadi gini kan Noris, tadi tuh aku habis dapat SMS dan SMS itu dari si Marsha. Emang dia ngomong apa? Katanya dia mau ketemuan sama kita, mau nraktir kita. Terus dia bilang janjiannya di sini. Kenapa coba gak ada tempat lain? Kenapa harus di tempat yang kayak begini? Ya gak tahu, mungkin dia maunya di sini. Yaudah, sekarang aku tanya sama kamu. Marsha emangnya udah punya uang buat nraktir kita? Punya, dia bilang dia baru dapat banyak banget. Kok bisa sih? Dapat uang dari mana dia? Ya kan Marsha itu cewek, kalau cewek kan gampang dapetin duitnya. Dapetin uangnya gampang. Caranya? Ya nggak tahu, buktinya teman aku di sekolah aja yang cewek banyak duit jajannya. Nah, kalau itu aku percaya, masuk di akal. Aku juga nggak tahu kenapa kalau anak-anak cewek itu kalau di sekolah uangnya suka pada banyak-banyak ya? Iya. Rel, Marsha datang, Rel. Oh iya, itu Marsha. Tuh, kamu lihat. Beneran, Rel, bawa uang banyak. Oh iya, dia bawa uang banyak. Tapi bentar, Rel. Marsha joget-joget ngapain ya? Mungkin dia kesenangan, bawa uang banyak. Bisa jadi, Rel. Wanna see? Kamina. Rico, Rico, Rico.
udah nungguin dari tadi. Aku ngerti lah maksud si Marti apa. Apa tuh maksudnya? Katanya dia itu lagi kesenangan banget, abis terima uang banyak banget. Terus kenapa dia lama kesini? Katanya dia di jalan sambil joget-joget ya, bagi-bagi uang katanya. Oh gitu, kalau gitu maksud jadi gak traktir kita? Mana makanannya? Yaudah kalau gitu aku minta mentahnya aja deh. Asik, aku dapat uang dari Marsya kan Noris. Enak aja kamu doang. Marsya, aku juga mau dong, mana uang buat aku? Kok aku gak dikasih sih, Rah? Oh, aku tahu kan Noris. Dia tuh pengen berduaan sama kamu. Pokoknya kamu harus temenin aku terus di sini bertiga. Enggak. Aku udah dapat uang. Kemarin aku kan gak dapat jajan. Sekarang aku mau jajan nih, gak sabar. Kedah. Farah. Kedah, aku tinggalin sama si Farah. Nah, yaudah ya, Marsya. Ayo kita jalan, Marsya. Marsya gimana sih? Kenapa Farah dikasih mentahnya aja? Farah tuh ya, kalau dikasih uang, suka dipakai top up game. Ah, ya udah deh, terserah Marsya aja. Wih, Marsya seneng banget aku. Udah lama aku tuh nggak ngerasain udara sejuk kayak begini, Marsya. Marsya, kamu lihat gak? Tadi aku ngerasa kayak ada angin lewat ke sini, kayak ada sentuhan. Aduh, Marsya, barusan aja aku bilang sama kamu, kalau aku tuh seneng banget main di sini. Tiba-tiba aku jadi nggak suka, Marsya. Tapi kamu lihat tuh, tiba-tiba bulu tangan aku merinding berdiri. Marsya, aku kayaknya takut deh. Kita jangan main di sini, Marsya. Kita main di sana aja yuk. Ayo, Marsya. Bahasa tubuhmu membutakan aku saat kau lewat di depanku. Ingin rasanya ku untuk mendekatimu. Namun rasaku masih ragu. Bolehkah sekedar aku ingin kamu tahu, agar aku bisa jadikanmu sesuatu. Biarkan rasa ini baby hanya untuk kamu baby. Your body language hey. Your body language aku jebak biar dia jalan berduaan sama Marsya. Lumayan nih dapat 50 ribu buat bikin akad dragon. Udah aku masukin dulu.